Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa nantinya perkembangan selama satu minggu ke depan ya, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Tapi sebelumnya saya akan bahas hasil dari news yang rilis hari Jumat kemarin. Yang pertama, Average Hourly Earning di sini menghasilkan angka di atas perkiraan ya, di atas forecast, yaitu di atas 0,3% menghasilkan angka sebesar 0,5%. Di sini menunjukkan potensi penguatan pada indeks dolar dari data Average Hourly Earning. Berikutnya yang kedua, ada non-farm employment change di mana menghasilkan angka di atas daripada forecast, padahal sebelumnya kalau kita perhatikan diprediksikan ada progres perubahan angka ya, dari 165 ribu menjadi 181 ribu dan direvisi menghasilkan angka sebesar 253 ribu, di mana angka tersebut menunjukkan positif pada indeks dolar. Dan yang menariknya lagi, data unemployment rate ya, padahal kalau kita perhatikan data sebelumnya previousnya adalah 3,5%, data yang masuk diprediksikan sebesar forecastnya 3,6% dan menghasilkan angka di bawah yaitu 3,4%, di mana jika mana unemployment rate menghasilkan angka di bawah forecast sebesar 3,4%, di sini menunjukkan positif pada indeks dolar. Makanya kalau kita perhatikan dari ketiga data ini ya, menunjukkan hasil ya, di mana indeks dolar terjadi penguatan dan dampak pada XAU/USD ketika memasuki sesi Amerika terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kalau kita hitung range pergerakannya selama hari Jumat kemarin ya, dari sesi Asia sampai masuk sesi Amerika, ini memasuki wilayah area 53,52 dolar per troy ounce. Wow, ini sangat besar sekali dorongannya. Dan dampak daripada news tersebut ya, dari average hourly earning, kemudian non-farm employment change dan unemployment rate, tentunya di sini pasti akan berpengaruh kepada data-data yang akan rilis minggu depan atau dalam satu bulan Mei ini. Dan apakah akan berpengaruh? Ya pasti akan berpengaruh, tapi teman-teman bisa cek ya, jika mana mau mengetahui average hourly earning, non-farm employment dan employment rate ini apa, silakan tonton videonya, ada di hari Minggu ya, mengenai data ekonomi Amerika, di situ sudah saya sampaikan. Dan hal-hal apa aja yang sangat berpengaruh ya, tentunya dari data pekerjaan, kemudian penghasilan, keuangan ya, tentunya akan berpengaruh di permintaan barang dan jasa, produksi ya, dan kemudian banyak hal ya, banyak hal, terus ekspansi perusahaan, banyak, ini sangat berpengaruh tentunya. Dan pastinya jika mana hal ini kita sudah tahu datanya seperti ini, tinggal kita nanti lihat ya perkembangan dari data-data sebelumnya. Tapi tentunya dari secara teknikal ya, XAU/USD ini masih dalam posisi kecenderungan bullish ya, masih dalam kecenderungan bullish di kacamata time frame besar. Oke, sekarang kita akan mulai untuk analisa weekly-nya ya, untuk minggu depan ya, khususnya di market XAU/USD ini. Langsung aja kita lihat di chart di time frame weekly. Check it out. Oke, untuk candle yang terbentuk ya di time frame weekly untuk XAU/USD membentuk bearish pin bar ya menurut saya, karena penurunan terakhir di sini ini melebihi daripada 50% dari kenaikan titik tertinggi, yaitu high weekly dan low weekly-nya ya, menghasilkan angka di bawah 50%. Artinya ada dorongan seller yang cukup signifikan terjadi selama satu minggu kemarin, dan membentuk low weekly di kisaran 1976.98 yang dimana menghasilkan angka lebih tinggi dibandingkan low sebelumnya.
dan posisi berhasil breakout di atas low weekly minggu sebelumnya, yaitu membentuk high weekly atau resisten tertinggi atau level tertinggi emas panjang sejarah saat ini, yaitu di 2079.48. Tentunya dengan adanya pembentukan candlestick pattern ini ya, memiliki ekor panjang atau wick panjang dari atas ke bawah dan memiliki body yang tidak jauh lebih kecil ya dibandingkan ekor, di sini menunjukkan aksi penurunan terjadi untuk minggu depan. Artinya masih dalam posisi bearish untuk koreksi. Dan menariknya kalau teman-teman lihat ya, di sini juga sudah saya sampaikan, sempat saya sampaikan di live zona forex ya, di mana candle posisi ini ya, ini hampir sama seperti candle yang saat ini sedang terjadi ya. Ini kan sudah terbentuk ya di minggu kemarin, candlenya seperti ini. Ini hampir sama, tapi ya, tapi kenapa tapi? Karena menurut saya dengan adanya kesamaan ini, tapi memiliki potensi yang berbeda. Apa itu potensi yang berbeda? Anda bisa lihat di sini juga sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi ya. Di mana kalau kita melihat struktur yang terbentuk di pola ini ya, ini memang di sini membentuk triple top ya. Kalau ini double top ya, tapi ini adalah triple top, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ini masih hangat posisinya, masih baru membentuk sebuah pola pembentukan resisten tertingginya. Cuman di sini yang perlu saya sampaikan adalah perbedaannya pergerakan daripada XAU USD ya. Permasalahannya perbedaannya di sini. Ini adalah pergerakan impulsif, okay? Impulsif ya. Membentuk wave 1 2 3 4 5, kemudian ini adalah pergerakan korektif yang membentuk wave A B C. Dan setelah itu, setelah korektif dan ini melanjutkan impulsif. Perbedaannya di situ. Di sini perbedaannya ada korektif, di sini adalah impulsif, dan ini penurunan ini masih dalam area korektif ya, area korektif di mana membentuk wave B to wave C, wave B menuju wave C. Itu aja perbedaannya. Ya, dan ini pergerakan impulsif tentunya membentuk wave 1 2 3 4 5 dan masih panjang prosesnya saat ini dari pergerakan XAU USD di pergerakan impulsif atau gelombang impulsif. Oke, itu gambarannya ya. Jadi teman-teman kalau melihat kacamata di time frame besar, contohnya weekly ataupun monthly, pergerakan XAU USD saya katakan masih kecenderungan adalah bullish untuk jangka panjang selama 1 tahun ini ya, selama 2023. Belum ada konfirmasi atau apa, karena progres atau gelombang yang terjadi selama dari level titik terendah ya, dari Oktober 2022 di level ini ya, ini pergerakannya adalah impulsif atau pergerakannya adalah gelombang impulsif yang masih membentuk wave 1, 2 dan ini masih dalam progress wave ketiga. Oke, itu yang pertama ya yang perlu saya sampaikan. Dan saya melihat lagi, saya ulangi, pembentukan candle seperti bearish pin bar terjadi di minggu kemarin, ini menandakan bahwasannya untuk XAU USD menurut gambaran saya selama 1 minggu ke depan masih dalam potensi koreksi. Oke, masih dalam potensi koreksi karena saya melihat dari pembentukan candle minggu kemarin ya, dari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan tentunya minggu depan juga banyak akan rilis news, salah satu CPI atau inflation rate Amerika akan rilis di hari Rabu. Oke, tapi nanti saya akan bahas di beda frame ya, untuk seperti apa data ekonomi yang akan berpengaruh minggu depan yang akan rilis, saya nanti akan saya buatkan, insya Allah saya akan share di hari Minggu ya. Dan tentunya sekarang kita akan fokus dulu secara teknikal untuk XAU USD apakah searah dengan fundamental. Besok teman-teman bisa tonton videonya, oke? Sekarang kita akan berlanjut ya di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Nah, di time frame daily sebelum saya melihat adanya potensi konfirmasi ya bearish engulfing, tapi di sini perlu saya sampaikan juga di mana pergerakan gelombang impulsif yang terjadi saat ini ya menuju wave
ketiga dari wave 1, 2 dan wave ketiga, ada yang mau saya sampaikan adalah penarikan daripada pergerakan tersebut menurut saya masih dalam area gelombang channel ya. Nah, ini chart pattern ya, pembentukan pergerakan channel menurut saya masih dalam potensi pembentukan area channel seperti ini. Ya, kurang lebihnya masih dalam acuannya seperti ini untuk time frame daily. Oke, Anda bisa lihat ya, ini 1.1 ya, ketika terjadi perubahan seperti ini. Nah, kalau gini lebih jelas ya. Perhatikan di sini adalah penurunan ya, wave B menuju wave C ya, di mana pergerakannya di dalam area channel dan kemudian gelombang impulsif terjadi membentuk wave 1 2 3 4 5 yang masuk kepada area channel juga. Dan ini adalah 1 2 3 dan ini menuju wave ketiga ya, yaitu titik atas memang masih belum di breakout ya, masih belum di breakout, masih dalam area channel dan sempat lama juga posisinya yang di sini nih ya, ketika masih bulan November dan Desember itu bergerak di tengah garis trend line ini ya, yaitu garis 50% ya, lama berada di sini, kemudian terjadi kenaikan menuju trend line atas, baru dia turun ya, titik berikutnya bergerak di posisi trend line bawah dan dia naik dan bergerak di atas trend line 50%. Garis titik-titik ini adalah trend line 50% ya. Oke, itu gambarannya. Sebentar saya akan melanjutkan apa yang perlu saya sampaikan di sini. Ini saya ini dulu. Oke, sebentar. Ya. Cukup. Sekarang kita akan membahas hasil pembentukan konfirmasi candle ya, atau di sini di mana ketika hari Kamis ya membentuk potensi tekanan seller yang cukup signifikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Anda bisa lihat di sini memiliki ekor panjang dari atas ke bawah ya, dan dikonfirmasi oleh candle impulsif bearish terjadi. Dan open yang menjadikan bullish di candle hari Kamis ini fungsinya ya, kenapa saya tandain di 2038.61 terjadi breakout impulsif bearish. Jadi teman-teman kalau mengikuti analisa apa yang saya sampaikan, itu pemahamannya ya, kenapa saya selalu ada tanda open bulls, open bears itu ya, posisinya seperti ini. Ketika open bulls terjadi dan di sini ada konfirmasi tekanan seller yang menurut saya cukup signifikan membentuk wick dari atas ke bawah dan body kecil melebihi dari 50% low dan high, oke, okay? Disinilah potensi penurunan itu terjadi dan berhasil dikonfirmasi oleh candle impulsif bearish, close breakout di bawah open 2038.61 dan menuju wilayah support, oke, okay? Menuju wilayah support dan menyentuh level psikologi $2,000 per troy ounce. Tentunya di minggu kemarin area $2,000 per troy ounce ini menjadikan tantangan bagi pergerakan XAU USD dan sempat berada terjadi kenaikan ya di minggu kemarin, Anda bisa lihat, dan saat ini menjadikan potensi penurunan. Maka saya katakan tadi di awal video di mana pergerakan XAU USD masih dalam potensi penurunan atau bearish untuk koreksi. Tren besar naik tapi pergerakan yang terjadi saat ini, kondisi ekonomi saat ini menunjukkan pergerakan XAU USD bearish untuk koreksi pasca terjadinya kenaikan yang cukup signifikan, yaitu membentuk high atau level tertinggi sepanjang sejarah di 2079.48 untuk saat ini. Oke, kita akan berlanjut di time frame 4 jam. Oke. Dan di time frame 4 jam, sebelum saya jelaskan juga secara detail, di mana di sini ada pertanyaan beberapa subscriber daripada Zona Forex yang ada di kolom komentar menanyakan teori wake off, yang di mana dia menanyakan seperti apa kondisinya, apakah ini adalah akhir daripada pergerakan impulsif yang saya sampaikan di awal video tadi ya. Di mana teori wake off itu sederhananya ya, ada tiga kesimpulannya, di mana ada pergerakan akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Artinya akumulasi itu ketika membentuk potensi pergerakan konsolidasi di awal ya, seperti ini.
Ya, ini saya kasih tanda kotak ya seperti ini. Ini waktu itu kan saya hanya menyebutnya konsolidasi ya, di mana di sini membentuk sebuah pergerakan akumulasi itu seperti ini ya tahapannya. Kemudian terjadi kenaikan, maka di sini ada sedikit perubahan ya, yaitu membentuk sebuah konsolidasi kecil ya, atau sebelum dia menunjukkan kenaikannya menuju pergerakan di area manipulasi di posisi atas ya, tanda-tandanya itu membentuk sebuah sinyal A ya, atau membentuk sebuah potensi tanduk seperti tanduk tajam-tajam seperti ini. Ini adalah area manipulasi ya. Jadi di mana di sini ada akumulasi, kemudian dia keluar jalurnya membentuk pergerakan manipulasi ya. Ini adalah manipulasi market, istilahnya seperti itu. Baru dia terjadi penurunan menuju distribusi kembali di wilayah area ini. Jadi ada tiga tahapan ya, ada tiga tahapan. Ada akumulasi, kemudian ada manipulasi, kemudian dia saat ini menuju dan membentuk pola distribusi di area sini nantinya. Oke, pola distribusi ini adalah menunjukkan progress continuation atau lanjutan kenaikan. Jadi tahapannya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan ketika membentuk sebuah pergerakan akumulasi dan dia naik ya, membentuk potensi, pembentukan manipulasi market dan terjadi penurunan. Entry-nya itu sebenarnya ada dua ya, ada dua di posisi ini. Yang pertama, kemudian di posisi ketika dia breakout area support ya di posisi ini, dan yang ketiga membentuk sebuah distribusi itu ketika turun, ketika ada sell tentunya menuju wilayah area akumulasi. Jadi membentuk sebuah tiga ya, tiga komponen ya. Nah, itu lebih mudahnya tiga komponen. Yang pertama komponen akumulasi, terus kemudian manipulasi dan distribusi. Gambarannya seperti itu sederhananya ya. Dan kalau kita bahas secara detail memang sangat rumit tuh. Cuman teman-teman lihatnya seperti itu aja. Jadi ketika ada pergerakan seperti ini dan tiba-tiba ada kenaikan yang cukup signifikan membentuk sebuah pola tanduk ya. Ini ada tanduk seperti tanduk tajam-tajam ke atas gitu. Dan inilah area manipulasi dan menuju distribusi. Sederhananya seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan beberapa subscriber dari Zona Forex ya. Dan tentunya kita sambungkan di time frame daily tadi ya, dari teori way off ini itu sesuai ya, itu sesuai. Dan posisinya saat ini bearish engulfing, dan bearish engulfing ini saya lupa ya, saya akan tarik dulu area koreksinya. Nah, ini kan pembentukan bearish engulfing, saya akan tarik dulu. Ini kebiasaan saya ketika ada pembentukan bearish engulfing, saya akan tarik dari level tertingginya untuk saya mengetahui insya Allah pasti ada koreksi ya. Pasti ada koreksi. Di sini saya tarik seperti ini ya, dengan menggunakan kurang lebihnya dengan menggunakan Fibonacci retracement dengan harapan akan terjadi koreksi. Ada 50%, oke, 50% ternyata berada di open yang di break ya, yaitu di 2038.61. Area itu adalah area golden levelnya, oke, koreksinya ya. Tapi di sini tentunya ada 23,6% dan ada 38,2%. Area ini yang menjadikan potensi koreksi dari pembentukan bearish engulfing ini, oke? Dan saya mengharapkan memang ketika membentuk bearish engulfing, ketika kita sebagai trader yang tidak agresif ya, yang mengharapkan ada konfirmasi retest atau koreksi dulu baru kita entry sell. Ada juga yang trader itu yang memang spekulasinya tinggi, jadi pembentukan bearish engulfing dia langsung entry seperti ini tuh ada. Atau dia membentuk mencari posisi sell secara langsung dan di average sampai dengan posisi 50% itu juga ada. Itu aja gambarannya, dan ini sudah saya jadikan acuan untuk koreksinya ya, levelnya. Dan sekarang saya akan turunkan kembali di time frame 4 jam. Oke, ternyata kalau kita lihat terjadinya pergerakan di hari Jumat kemarin sudah ada dorongan ya bullish. Makanya kalau kita lihat tadi di impulsif bearish di time frame daily, di sini membentuk weak ya, dari bawah ke atas, tidak membentuk impulsif yang utuh ya. Impulsif utuh itu dimana low-nya dan close-nya itu dekat, itu impulsif utuh ya. Dan di sini ada dorongan ekor dari bawah ke atas, ini menunjukkan bahwasanya terjadinya koreksi. Seperti ini contohnya. Nah, ini ada contoh.
Oke, kita selagi menganalisa juga saya informasikan untuk edukasinya juga ya. Seperti ini ada bearish engulfing ya. Close-nya di sini. Ini kan koreksi dari ekor hari berikutnya. Jadi kalau kita tarik seperti ini ya, perhatikan ya. Oke, kita cari koreksinya bisa tuh. Nah, kalau di posisi candle ini koreksinya sampai 38,2% baru dia drop. Paham ya? Rata-rata sih mencapai 23 sampai 38, enggak sampai 50%, biasanya seperti itu. Tapi kalau memang dorongan bullishnya kuat, memang bisa sampai golden level ya. Tapi rata-rata 236 sampai 38,2. Itu aja gambarannya ya. Dan saya akan tunggu ya dari proses terjadinya koreksi nantinya ya, atau retest. Dan yang perlu saya lihat, 38,2% ini menurut saya ya memiliki potensi yang cukup akurat, cukup bagus, karena di sini adalah swing terakhir ya, atau 38,2% 2030 ini akan menjadikan acuan atau pemantauan saya ya di time frame 4 jam, di mana area ini saya dobelin aja sampai 50% ya. Ini nanti pantau di posisi ini ya. Apakah area di kisaran 2030 sampai 2039.49, jika mana area ini menjadikan target untuk retest ya, maka saya jadikan zona sell ketika ada konfirmasi. Oke? Okay? Ya, ini adalah target kenaikan sampai dengan area ini, dan targetnya sampai sana ya. Maksudnya target retest ya, saya tulis aja supaya teman-teman mudah ya. Retest ya seperti ini. Oke, itu target retestnya, dan di sini saya akan jadikan zona sell ya. Ini adalah zona sell, artinya jika mana area tersebut ada konfirmasi, ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka bisa dijadikan acuan ya untuk sell di posisi tersebut. Contoh seperti ini yang saya harapkan nanti hari Senin ya, ataupun hari Selasa atau hari Rabu ya, Senin sampai Rabu ya, kita lihat ya nanti perkembangannya. Harapan saya hari Senin pun bisa ada retest menuju area 2030 sampai 2039 minimal di area sini. Kalau nanti ada konfirmasi pembentukan pattern terjadi atau struktur seperti ini ya, maka bisa dijadikan acuan sell di posisi tersebut. Oke. Maka saya akan sell ya gambaran saya, dan tentunya targetnya akan melanjutkan penurunan atau menuju posisi yang lebih rendah, dan di sini ada area base ya, atau order block yang time frame 1 jam nanti kita cek, dan sekali lagi akan break out di bawah level psikologi. Gambarannya seperti ini, atau kalau kita sebut tadi pertanyaan dari teman-teman kita ya mengenai way off, yaitu menuju area distribusi, dan di sini masih re itu ancang-ancang untuk menuju penurunan berikutnya. Oke, okay? Ini ya secara time frame 4 jam posisinya saat ini, dan acuannya kita lihat nanti 2030 sampai 2039. Oke, okay, sekarang kita cek lagi di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam, sebelum saya jelaskan secara detail, saya sarankan teman-teman tonton videonya dari awal sampai dengan akhir ya. Kalau bingung silakan diulangi lagi ya, karena hari ini banyak yang saya sampaikan, baik hasil news yang hari Jumat kemarin ataupun kondisi pergerakan saat ini, dan beberapa teori-teori yang menurut saya perlu saya sampaikan dari pertanyaan teman-teman. Oke, ini posisi penurunan kemarin dan tepat di target yang sudah saya sampaikan di live kemarin. Targetnya adalah di level psikologi penurunannya di $2,000 per troy ounce, dan terjadi kenaikan pasca pembentukan bullish engulfing konfirmasinya ya. Ini tolak lagi setelah support become resistant di posisi ini ya. Ini ada support become resistant, terjadi kenaikan, dan harapan saya khususnya hari Senin kalau ada kenaikan sampai di level target retest ya, kita coba cek ukur kenaikannya. Make sense, berada di $15 per troy ounce, menurut saya make sense, bisa terjadi untuk hari Senin. Maka kelanjutannya adalah harapan saya ya tentunya dia retest dulu dan melanjutkan penurunannya atau membentuk potensi bearish untuk koreksi. Oke ya, jadi target berikutnya sampai di area base ya, yaitu di posisi ini ada area base ya. Ini adalah setidaknya minimal menyentuh area ini
Besar kemungkinan sih biasanya kalau terjadi penurunan seperti ini, maka di area ini akan membentuk pola konsolidasi kembali ya. Nah, mungkin ya bisa juga konsolidasi besar seperti ini contohnya ya. Nantinya ya sampai saya melihatnya ada CPI ya yang rilis minggu depan dan PPI juga, itu pasti akan berpengaruh sangat besar, pengaruhnya juga terhadap non-farm payroll juga hal yang sama di volatile dari pergerakan XLUSD. Dari pergerakan ini ya, konsolidasi atau tadi saya sebutnya distribusi ya, dari pertanyaan wake off tadi, dari wake off, dan tentunya menurut saya ini akan kembali lagi menguat setelah terjadinya konsolidasi. Ini untuk minggu depan dan hari Senin ya. Dan nanti kita lihat ya minimal perkembangannya seperti ini untuk pergerakan XLUSD saat ini. Dan dengan apa yang sudah saya sampaikan ya, setiap harinya analisanya ini pasti akan bersambung ya. Pasti akan bersambung, jadi saya harap teman-teman tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada kebingungan silakan tanya di kolom komentar, atau saya sampaikan sesuai dengan yang kemarin saya sampaikan di live ya. Kalau bingung juga bisa DM daripada DM Instagramnya Zona Forex ya. Insya Allah pasti akan saya balas, nggak mungkin nggak saya balas. Insya Allah saya akan balas apapun, berapapun pertanyaannya, berapapun orang yang DM, insya Allah saya akan balas. Oke? Thank you buat semuanya yang support ya, yang kemarin live memberikan super thanks ya terhadap Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih. Semoga brother and sister memiliki tambahan rezeki yang banyak dan dipermudahkan dalam tradingnya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya di weekend ini. Selamat untuk happy weekend buat teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta jangan lupa berdoa. Thank you buat semuanya. Happy weekend. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.